Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vinci Aryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys cara buat video transisi makeup TikTok pakai efek spin zoom yang lagi viral di TikTok ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini. Jadi pakai efek spin zoom, muter pelan-pelan seperti ini. Kemudian transisinya pakai tangan aja ya, simple. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, langsung aja kita klik yang untuk soundnya yang ada di kanan bawah. Berikut nama soundnya, My Homes X Altego Remix ya. Dan di bawahnya sudah ada beberapa contoh videonya ya. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini yang ada di tengah bawah. Kemudian seperti biasa kalian atur waktunya, pilih yang 15 detik. Kemudian kalian klik efek yang ada di kiri bawah, kalian pilih efek spin zoom ya yang warna biru ini, yang memutar pelan-pelan seperti ini ya, efek spin zoom yang warna biru. Kita mulai dari gerakan lip sync biasa, kemudian tangannya menembak ke arah kamera ya. Kita pause waktunya di detik 4,9s. Kita pause waktunya di detik 4,9s. Untuk gerakannya kurang lebih seperti ini ya, aku contohin. Jadi kalian bisa lip sync atau diam aja, kemudian tangannya menembak ke arah kamera HP kalian ya, seperti ini. Oke, simple ya, langsung aja kita coba mulai. Mulai hitung mundur, 3, 2, 1. Nah seperti ini, kemudian gerakan terakhir, tangan menembak ke arah kamera. Kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau udah pas, kalian bisa klik berikutnya yang ada di kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Nah setelah ini kalian bisa make up se-glow up kalian bebas. Nah kalau udah siap, kalian buka draft TikTok kalian yang tadi ya. Nah yang ini kalian buka aja, kemudian kalian langsung aja klik tanda panah kiri yang ada di sebelah kiri atas. Nanti keluar pilihan, kalian pilih yang lanjutkan perekaman ya. Nah yang ini kita lanjutkan video yang tadi. Oke, kemudian kita mulai dari HP-nya, kita miringin ke kanan sedikit ya, supaya posisi kita agak miring ke kiri ya, karena posisi terakhir itu kan miring ke kiri sedikit. Jadi HP-nya kalian miringin sedikit ke kanan ya, nanti jadinya seperti ini guys. Nah kita mulai dari gerakan tangannya menembak ke arah kamera, kemudian lip sync bebas terserah kalian ya. Jangan lupa pakai efek spin zoomnya lagi ya. Efek spin zoomnya dipakai lagi yang warna biru. Nah yang ini ya, efek spin zoom. Oke, langsung aja kita coba mulai ya. Mulai hitung mundur, 3, 2, 1. Tangannya menembak ke arah kamera, kemudian lip sync bebas terserah kalian. Kalau udah klik centang kanan bawah, kurang lebih hasilnya seperti ini. I dropped these brothers crazy. They treat me really nicely. They bought Fendi and Madonna. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau hasilnya kurang smooth, kalian bisa rapikan di menu sesuaikan klip yang ada di sebelah kanan ya. Oke, kalau udah kalian bisa klik berikutnya yang ada di kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.